Karena itu, para pemirsa, mari kita jangan suka niru-niru. Belum tentu kalau orang memberikan, belum tentu kita Allah memberikan kepada kita apa yang kita harapkan seperti tetangga atau orang lain, kita bisa menikmati. Kebahagiaan itu tidak bisa di-copy-paste. Boleh jadi kita punya rumah sederhana, tapi perasaan kita itu isinya istana. Boleh jadi ada orang yang tinggal di istana, tapi perasaannya tinggalnya di gubuk kecil. Mana yang lebih baik para pemirsa? Gubuk tapi isinya istana. Atau istana tapi isinya neraka. Mana yang kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah istana tapi isinya surga kan? Tapi seandainya kita harus memilih satu di antaranya, lebih baik gubuk isi surga daripada istana isi neraka.